bisa melihat bahwa calon wakil gubernur Jawa Tengah Hendrar Prihadi ini terlihat tampak mengambil nomor urut undian, dan juga Tad Yasin juga terlihat mengambil nomor urut undian untuk nantinya menentukan siapa yang akan lebih dulu mengambil nomor undian yang akan ditetapkan oleh KPU Jawa Tengah. Ahmad Lutfi dan Pak Andika Perkasa maju ke depan, dan nanti di kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Ahmad Lutfi untuk mengambil nomor urut. Jangan dibuka dulu, Ji. Jangan dibuka. Selanjutnya mungkin diambil sama Pak Andika untuk nomor urut undiannya. Nah, menunggu apa-apa saya. Kita mulai 3, 2, 1. Mas. Didokumentasikan. Baik, kami persilahkan untuk pasangan calon kembali ke tempat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami lanjutkan dengan demikian nomor urut pasangan calon nomor urut 1 atas nama pasangan calon Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Andika M. Perkasa S.E.M.A. M.Si. dan Bapak Haji Hendrar Prihadi alias Hendi S.E.M.A. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Bapak Ahmad Lutfi dan Haji Tad Yasin. Baik, mohon maaf. Kita lanjutkan supaya. Mohon maaf, mungkin bisa.